Pemirsa, kali ini kita berada di Pantai Bira Bulukumba, Pantai Pasir Putih, salah satu pantai terbaik, terindah di Sulawesi Selatan. Dan seperti kita ketahui, Pantai Bira ini memiliki pantai dengan garis pantai cukup panjang ini, pemirsa. Cukup panjang. Ini adalah batu-batu karang seperti benteng yang ada di pantai ini. Kita lihat lekukannya, curamnya itu habis dihantam ombak setiap hari. Kita bisa berteduh, bernaung di bawahnya dari kepanasan, pemirsa, tuh. Atau dari kehujanan. Pada saat ini hari Minggu, belum terlalu banyak wisatawan berkunjung ke sini. Biasanya pada hari libur seperti hari Minggu. Dan salah satu penyebabnya juga adalah situasi pandemi, menurut saya. Jadi dalam kondisi pandemi sini cukup mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Pasir Putih Bira ini. Di sini banyak disediakan fasilitas pariwisata pantai, wisata pantai seperti banana boat, ada jet ski, ya, sky diving, dan segala bentuk wisata pantai lainnya, pemirsa. Di sana tuh banyak sekali perahu. Nah, kita bisa sewa untuk ke pulau yang ada di sana itu, pemirsa. Ya. Ya. Kita lanjut menyusuri ke arah sana. Seperti apa pantai ini, pemirsa? Kita akan eksplorasi lebih jauh mengenai pantai ini. Ya, cukup indah, pemirsa. Nah, kita dari komunitas touring dari RMS Moto Ek Pare Pare melakukan wisata dan eksplorasi di Pantai Bira ini. Tuh anak-anak yang lagi habis main bola tadi, pemirsa. Lagi main, guys. Ya. Tuh, pemirsa. Lagi mari-mari. Pemain-pemain handal. Semua ini sepak bola pantai. Pemirsa. Ya, jangan lupa di-subscribe. Bujang Palala, ya. Bujang Palala. Ya, di Sobroeker. Ini. Ya, ini homestay bisa dipakai untuk yang mau nyewa, menginap di sini bisa. Cukup banyak ini hotel dan penginapan di sini. Homestay juga banyak di sekitar sini. Kita dari Pare-Pare berangkatnya hari Sabtu, ya, hari Jumat sore. Sampai di sini jam 11. Karena kita kehujanan di jalan, menginap di Kabupaten Bone. Di Bone kita nginap. Nggak bisa dilanjut karena kita membawa ibu-ibu dan beberapa orang anak-anak. Jadi nggak bisa diteruskan, kita terpaksa nginap dulu.
ya cukup jauh juga perjalanan kita menuju Pantai Bulukumba dari Parepare ini, pemirsa. Ya, kalau dihitung-hitung perjalanan ya mungkin ada sekitar 300 kilo menuju ke sini dari Kota Parepare. Sekitar itu. Ya, ini ibu-ibu kita, pemirsa, yang ikut touring. Cukup pemberani juga ibu-ibu kita ini touring di tengah guyuran hujan yang cukup kencang, yang cukup keras, pemirsa, mampu menaklukkan pantai pasir putih Bulukumba ini. Ya, inilah ibu-ibunya, pemirsa.